Assalamualaikum. Halo teman-teman. Pada video kali ini aku mau ajakin kalian buat unboxing. Nah, produk yang mau aku unboxing kali ini adalah tote bag wanita. Jadi, buat kalian yang butuh referensi tas kerja, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman yang baru saja gabung di channel aku, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, supaya nantinya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku ya. Dan buat teman-teman yang sudah berlangganan, thank you ya. Semoga video-video aku selalu memberikan manfaat untuk kalian. Nah, sekarang langsung saja kita unboxing bareng-bareng produknya, supaya kita tahu bagaimana kualitas dari produk ini. Oke, kalau sudah di unboxing, produknya seperti ini ya teman-teman. Jadi tas ini tuh asli buatan Indonesia atau produk lokal dengan merek Belia Tote Bag ya teman-teman. Untuk materialnya yaitu terbuat dari kulit sintesis premium, sehingga dia itu punya tekstur yang lebih mengkilap gitu teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya seperti ini. Kemudian untuk resletingnya, ini tuh resleting jenis metal ya teman-teman. Jadi dia itu kelihatan lebih mewah untuk resletingnya. Kemudian detail ruangnya, jadi tote bag ini hanya terdiri dari satu ruang saja. Kemudian ukurannya yaitu 25 cm dikali 40 cm. Jadi lumayan lebar ya untuk ruangnya. Kemudian untuk detail talinya, yaitu talinya itu tali sedang ya teman-teman, jadi tidak panjang. Kemudian cukup kuat untuk talinya. Nah, seperti ini talinya ya teman-teman. Di jahitannya, jahitan talinya itu lumayan rapi ya teman-teman, bisa kalian lihat. Kemudian jahitan di bagian bawah tasnya seperti ini. Untuk varian warnanya, jadi tidak hanya ada warna marun ya teman-teman, tapi tersedia juga warna hitam, hijau, dan krem. Nah, untuk tote bag secantik ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp55.000 aja teman-teman, yaitu di Shopee Mall ya teman-teman. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.